นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิจจุมนุสสะปฏิลัพโตกิจจังมัจจานะชีวิตังกิจจังสัทธัมมะสวนังกิจโจบุทธานังอุปปาโด mendapat kehidupan sebagai manusia adalah sulit kehidupan makhluk fana. Mendengar ajaran kebenaran adalah sulit kemunculan para Buddha. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Upasaka, Upasika yang berbahagia, semuanya hari ini, pagi hari ini bahagia. Ya, memang harus bahagia. Karena pagi hari ini bisa memberi makan kepada batinnya. Saat kita lapar, tubuh ini lapar. Kemudian ada yang menyuguhkan makanan yang lezat. Baru kita melihat makanan saja sudah bahagia, sudah senang, apalagi sampai mencicipinya, memakannya, tambah senang. Begitu juga, saat ini ibu, bapak, saudara, saudari, batinnya lapar, batinnya haus akan dhamma. Perlu diberikan dhamma. Nah, pagi hari ini wejangan dhamma adalah santapan batin. Jadi, tentunya bahagia akan memberi makan kepada batinnya. Ibu, bapak, saudara, saudari, kita berbahagia karena pagi hari ini kita bisa melakukan kebajikan. Puja bakti adalah salah satu cara untuk menambah kebajikan kita dan sekaligus membuat batin kita lebih luhur. Karena pada saat kita melakukan puja bakti, kita tentunya menghormat kepada Tiratana, menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menghormat kepada yang patut dihormat, apalagi objeknya adalah objek yang tertinggi. Tiratana adalah berkah utama. Ibu, bapak, saudara, saudari juga membaca Paritta, Sutta, Gatha, melakukan latihan bawana. Sekarang tambah lagi mendengarkan Dhamma. Ini semua adalah kebajikan-kebajikan
Dan ini semua adalah hal-hal yang mengkondisikan batin kita menjadi lebih luhur. Karena saat puja bakti ini, kita mencegah hal-hal buruk yang belum ada di dalam batin kita jangan sampai muncul. Tentunya saat kita baca parita, saat latihan bawana, saat mendengarkan dhamma, hal-hal buruk yang belum ada di dalam batin kita itu tidak akan muncul bila kita bisa menyimaknya dengan baik. Juga hal-hal buruk yang sudah ada di dalam batin kita akan mulai berkurang karena munculnya pengertian-pengertian yang benar. Begitu juga saat puja bakti ini mengkondisikan hal-hal baik yang belum ada di dalam batin kita akan menjadi muncul. Ya, bisa jadi kita menjadi tenang awalnya dari rumah gelisah ketika sudah baca parita, melakukan latihan bawana, mendengarkan dhamma, batin menjadi tenang, damai. Ya, pengetahuan dhammanya muncul. Ini akan memunculkan hal-hal baik yang belum ada di dalam batin. Yang sudah ada di dalam batin akan menjadi bertambah, akan berkembang. Jadi sesungguhnya puja bakti adalah sarana membuat batin kita ini berkembang ke arah yang lebih luhur lagi. Maka dari itu hendaknyalah kita ya, jangan bermalas-malasan ya, jangan segan-segan untuk datang ke wihara melakukan puja bakti, karena ini manfaatnya luar biasa buat kemajuan batin kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu topik dhamma tentang empat hal yang sulit, merupakan uraian dari Dhammapada syair 182. Yang pertama, kicu manusia patilapu, mendapat kehidupan sebagai manusia adalah sulit. Dengan kata lain, untuk bisa lahir jadi manusia itu enggak gampang, enggak mudah. Sulit bisa lahir menjadi manusia. Tidak mudah bisa lahir sebagai manusia yang seperti sekarang ini kita rasakan, kita alami. Sulitnya lahir jadi manusia, ya, di dalam Bala Pandita Sutta bagian Majjhima Nikaya dijelaskan, kalau makhluk itu sudah jatuh ke empat alam derita, ya, empat alam apaya, alam derita seperti alam neraka, alam asura, alam setan, alam binatang. Nah, kalau sudah jatuh ke salah satu dari empat alam ini, alam rendah ini, itu mau naik lagi, mau lahir lagi jadi manusia itu sangat-sangat sulit.
sulitnya sampai diibaratkan seperti seorang yang melemparkan sebuah kayu yang tengahnya berlubang. Kayu ini dilempar ke samudra luas. Kayu ini terombang-ambing oleh gelombang, oleh ombak, oleh badai tidak menentu. Dan di dasar laut ini hiduplah seekor kura-kura yang buta. Kura-kura ini muncul ke permukaan laut setiap kali, ya satu kali setiap 100 tahun. Bisa dibayangkan begitu sulitnya kura-kura ini untuk muncul ke permukaan laut 100 tahun sekali dan harus kepalanya tepat berada di lingkaran kayu. Begitu sulit. Mungkin miliaran tahun juga belum tentu dapat, belum ada kesempatan untuk bisa muncul di tengah-tengah lingkaran kayu kepala kura-kura ini. Itulah ya perumpamaan begitu sulitnya kehidupan menjadi manusia. Sulitnya bisa lahir jadi manusia kalau sudah jatuh ke alam-alam rendah. Ya. Di dalam sutta yang lain juga ada penjelasan bahwa manusia yang ada di dunia ini sesungguhnya sedikit kecil jumlahnya dibandingkan makhluk-makhluk yang ada di alam lain, bukan alam manusia. Seperti yang terdapat dalam satu sutta dikatakan, saat itu Sang Buddha ada di Jetavana bersama dengan para bhikkhu. Kemudian Sang Buddha mengambil tanah melalui ujung kuku beliau. Ketika diambil, kemudian Sang Buddha bertanya kepada para bhikkhu, "Para bhikkhu, banyak mana tanah yang ada di ujung kukuku ini dengan tanah yang ada di bumi ini?" Para bhikkhu menjawab, "Sang Bhagawa, tanah yang ada di ujung kuku itu sangat kecil, sangat sedikit. Sedangkan tanah yang ada di bumi ini begitu banyak, tidak bisa dibandingkan." Sang Buddha melanjutkan, "Demikian pula para bhikkhu, makhluk-makhluk yang ada di alam manusia, makhluk-makhluk yang menjadi manusia, itu sangat sedikit, sangat kecil bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di alam lain." Ibu bapak saudara saudari, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha? Apakah ini benar? Sulit lahir jadi manusia. Jumlahnya sedikit. Tapi pada kenyataannya, mungkin ada yang menyimpan pertanyaan. Katanya jumlahnya sedikit. Buktinya jumlah manusia yang ada di dunia ini luar biasa banyak, miliaran. Setiap menit, setiap detik ada manusia yang lahir. Apakah benar ucapan Sang Buddha ini? Ibu bapak saudara saudari, memang kalau kita perhatikan ya, kita mendengar berita, mendengar kabar, setiap menit, setiap detik itu ada kelahiran sebagai manusia.
dan jumlah manusia yang ada di dunia ini memang jumlahnya banyak, miliaran. Tapi kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di alam lain, manusia itu sesungguhnya jumlahnya kecil, sedikit. Ya. Kata-kata Sang Buddha ini bisa kita buktikan melalui mata kita yang biasa ini, ya, mata daging kita ini. Walaupun dalam kehidupan sekarang ini, ibu, bapak, saudara-saudari mungkin tidak punya apinya kemampuan bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di alam lain. Melalui mata yang biasa ini, kita bisa buktikan kata-kata Sang Buddha ini, bahwa jumlah manusia itu kecil sedikit dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di alam lain. Ibu, bapak, saudara, saudari, dari 31 alam kehidupan, kita bisa melihat berapa alam. Umumnya, manusia bisa melihat dua alam. Alam manusia dan alam binatang. Ada yang bisa melihat tiga alam? Alam-alam peta di sana? Mungkin ada, tapi jarang. Ya, kebanyakan umumnya bisa kita lihat dua alam. Alam manusia dan alam binatang. Nah, melalui penglihatan kita ini, kita bisa buktikan bahwa jumlah manusia itu kecil, sedikit. Ya. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di alam lain. Mari kita bandingkan jumlah manusia dengan jumlah binatang. Banyak mana? Tentu banyaknya binatang. Nah, dalam komentar dijelaskan, binatang itu dikelompokkan menjadi empat. Ada binatang yang tidak punya kaki. Ada yang berkaki dua. Ada yang berkaki empat. Dan ada yang berkaki banyak, ya, yang lebih dari empat kakinya masuk dalam kelompok binatang berkaki banyak. Apa binatang yang tidak punya kaki? Ular, belut, cacing, ikan-ikan. Ikan-ikan punya kaki? Wah, kalau ikannya punya kaki dia jalan. Karena dia nggak punya kaki, maka dia berenang. Nah, itu jenis yang pertama, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, yang berkaki dua. Apa? Ya, ayam, burung, bebek, kayak jenis-jenis unggas. Ya. Ada yang berkaki, bukan kaki tiga. Itu merek. Berkaki empat, yang kelompok tiga maksudnya ya. Kelompok tiga, kakinya jumlahnya empat dikelompokkan. Siapa? Apa? Si Blacky, si Cathy. Ya, ada kerbau, ada sapi, ada kambing, ada domba. Wah, banyak sekali. Ya. Kelompok yang keempat, binatang yang kakinya banyak yang lebih dari empat. Apa? Kelabang, kaki seribu, benar kakinya seribu, sudah dihitung. Ternyata kalau dihitung nggak sampai seribu. Tapi namanya kaki seribu, kelabang. Ya. Nyamuk, kakinya berapa? Lebih dari empat, coba nanti dihitung ya. Semut, kakinya berapa? Lebih dari empat. Ya. Kalau nggak percaya nanti dihitung ya. Nah. Banyak ya jenis-jenisnya yang kakinya banyak ini ya. Nah, satu jenis binatang saja ya, kalau kita bandingkan dengan jumlah manusia yang ada di dunia, itu jumlahnya sudah melebihi jumlah manusia. Contohnya semut saja ya. Semut itu jenisnya macam-macam.
ada semut merah, semut hitam, ada semut rang-rang, semut gula. Nah, satu jenis semut saja misalnya, semut merah. Ya. Itu jumlahnya yang ada di sekitar komplek perumahan Sunter ini, jumlahnya itu sudah melampaui jumlah manusia yang ada di dunia. Enggak percaya, hitung rame-rame. Ya. Itu jumlahnya baru daerah sini gitu. Sedangkan semut itu jenisnya banyak, belum di tempat lain. Luar biasa banyak. Itu baru semut. Belum lagi nyamuk, berapa banyak. Belum lagi ada lalat, belum lagi ada rayap. Wah, luar biasa banyak sekali. Kalau kita pergi ke laut sana, berapa banyak rebon yang ada di sana? Berapa banyak ikan teri yang ada di sana? Wah, luar biasa. Banyak sekali, tak terhingga. Jadi apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, itu benar adanya. Kicho manusa patilabbo. Mendapat kehidupan sebagai manusia itu sulit, terbukti dari jumlah manusianya ini sedikit dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di alam lain. Lahir jadi manusia enggak gampang, sulit, tapi ibu bapak saudara saudari sudah ada di alam manusia, luar biasa. Sangat-sangat beruntung ya. Sangat beruntung. Padahal untuk menjadi manusia itu gak gampang, sulit. Ibu bapak saudara saudari, yang kedua, kicang macana jiwitang, adalah sulit kehidupan makhluk fana, ya. Makhluk-makhluk ini menjalani kehidupan itu sesungguhnya juga enggak gampang. Sulit makhluk-makhluk ini menjalani kehidupan. Ya. Enggak gampang menjalani kehidupan itu. Sulit. Kalau lahir di alam neraka, di sana sulit sekali memperoleh kebahagiaan. Yang ada adalah siksaan setiap saat, tidak ada kebahagiaan. Sulit untuk dijalani, penderitaan dan penderitaan terus menerus. Lahir jadi binatang, yang ada adalah ketakutan dan kecemasan. Karena di alam binatang ini, yang besar menindas yang kecil, ya, yang kuat memangsa yang lemah. Itulah kehidupan binatang, ya, menjadi santapan satu kelompok, maksudnya kelompok alam binatang. Penuh dengan ketakutan, kecemasan karena enggak ada tempat untuk berlindung. Jadi kehidupan para makhluk ini dijalani penuh dengan kesulitan. Sulit menjalani kehidupan sebagai makhluk. Lahir di alam peta jadi setan. Yang ada di sana adalah kehausan, kelaparan. Menderita kehausan dan kelaparan karena makhluk-makhluk peta ini memiliki tubuh yang besar tetapi mulutnya kecil. Bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhan tubuhnya yang besar itu? Maka dia selalu lapar dan haus. Kehidupan di alam peta jadi setan. Kehidupan di alam manusia juga sulit untuk dijalani, ya. Terutama ini ibu bapak
yang sudah berkeluarga bisa merasakan sulitnya menjalani kehidupan sebagai manusia. Harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Harus bekerja untuk anak-anaknya. Dan ini memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Butuh tenaga, butuh waktu. Terus dilakukan. Harus dijalani kehidupan ini. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Terus bekerja. Bahkan kadangkala. Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Sampai harus menderita di jeruji, di penjara. Itu karena sulitnya menjalani kehidupan sebagai manusia. Problem-problem yang dialami oleh manusia juga enggak sedikit. Banyak. Ya. Ada suami yang bermasalah dengan istri, dengan anak-anaknya. Ada istri yang bermasalah dengan mertua, dengan suami, dengan anak-anaknya. Anak-anak ini bermasalah dengan orang tuanya. Di lingkungan rumah ada masalah. Di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, di kantor, di toko, di sekolahan, di kampus ada masalah. Memang seperti itulah kehidupan. Menjalani kehidupan sebagai manusia itu adalah sulit. Enggak gampang. Ya. Enggak gampang menjalani kehidupan sebagai makhluk ini. Sampai-sampai ada orang yang tidak mampu menjalani kehidupan ini. Begitu beratnya masalahnya. Sampai-sampai ada terdengar kabar bunuh diri di Facebook. Kenapa? Karena begitu beratnya kehidupan. Tidak bisa dia atasi. Sampai harus mengakhiri kehidupannya. Nah, kadangkala ada yang banyak yang bunuh diri yang lain caranya. Ada yang naik ke lantai 13 kemudian dia lompat. Dikira dia Superman bisa terbang. Kenapa? Karena dia gak bisa mengatasi problem hidupnya itu. Ada pula yang minum Baygon rasa jeruk. Katanya kalau rasa jeruk biar gak terlalu sakit. Ini kenapa? Karena memang menjalani kehidupan sebagai makhluk itu sulit. Tidak gampang. Bahkan mungkin ada yang gak meninggal, tapi sampai masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena problem kehidupan yang berat. Memang demikian, menjalani kehidupan sebagai makhluk itu sulit. Tapi, ibu bapak saudara saudari, luar biasa. Sampai saat ini bisa bertahan. Menjalani kehidupan sebagai manusia sampai saat ini bisa bertahan, ini adalah prestasi. Prestasi luar biasa bisa bertahan. Sampai saat ini masih sehat jasmani, sehat batin. Luar biasa. Ini satu prestasi. Padahal menjalankan kehidupan sebagai makhluk itu sulit, tapi bisa dijalani sampai saat ini. Itu prestasi yang perlu dibanggakan. Ibu bapak saudara saudari, yang ketiga, Kicang Saddama Sawanang. Mendengar ajaran kebenaran adalah sulit. Bisa bertemu dhamma, bisa mendengar dhamma itu juga enggak gampang. Sulit. Sulit sekali. Ada banyak cerita, ya. Umat yang
mengeluh, bilang, Bante, suami saya itu kalau diajak ke wihara sulit banget. Diajak puja bakti gak mau. Ya memang. Kicang sadama sawanang. Sulit untuk bisa mendengar dhamma. Jangan dibilang gampang. Kalau orang itu diliputi dengan kegelapan batin, mohanya numpuk, berat. Ya. Sulit untuk diajak berbuat baik. Sulit untuk diajak ke wihara melakukan puja bakti. Kenapa? Karena tebal kebodohannya. Sesungguhnya sudah direnungkan oleh Sama Sam Buddha ketika beliau mencapai Sama Sam Buddha, beliau merenungkan dhamma yang beliau temukan itu begitu dalam, begitu halus, ya. Apakah makhluk-makhluk manusia ini bisa memahami dhamma sedangkan manusianya itu penuh dengan kemelekatan? Kalau mengajarkan dhamma kepada orang-orang seperti ini tentu sangat melelahkan karena mereka tidak bisa memahami dhamma. Untungnya ada Brahma Sohampati, ya, yang memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan dhamma. Nah, seperti tadi, ibu bapak saudara saudari, sebelum dhamma di sana dimulai, setiap kali yang ceramah adalah bhikkhu pasti membacakan, ya, permohonan dhamma. Itu awalnya dibacakan, diminta oleh Brahma Sahampati kepada Sang Buddha untuk membabarkan dhamma, ya. Bahwa ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di matanya yang perlu diberikan dhamma. Kalau diberikan dhamma akan tercerahkan, bisa mencapai kebebasan. Nah, setelah diminta oleh Brahma Sampati, akhirnya Sang Buddha membabarkan dhamma. Karena memang ada batin manusia yang sudah siap untuk menerima dhamma, memahami dhamma. Ya. Saat itu Sang Buddha melihat seisi dunia, menerawang seisi dunia dengan kekuatan batin beliau. Ternyata batin manusia itu bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama adalah kelompok batin manusia Uga Titanyu, yaitu kelompok batin manusia yang bisa diibaratkan seperti bunga teratai yang sudah keluar dari permukaan air, ya, di mana bunga teratai ini ketika menerima sinar matahari dia akan segera mekar. Ada batin-batin manusia yang hanya mendengar sedikit dhamma saja dia sudah mencapai pencerahan, mencapai kesucian. Ini kelompok batin manusia yang pertama. Ada kelompok batin manusia yang kedua, yaitu kelompok batin manusia Wipacitanyu, yaitu kelompok batin manusia yang diibaratkan seperti bunga teratai yang terlihat seperti sedang mengapung. Separuh sudah naik ke atas, separuhnya masih di dalam air. Perlu satu hari untuk muncul semuanya, kemudian bisa menerima sinar matahari dan mekar. Ada batin manusia yang bisa menerima dhamma, bisa mencapai kesucian dengan mendengarkan dhamma yang lebih rinci dari Sang Buddha. Ada kelompok batin manusia yang dikatakan
Neapugala, yaitu kelompok batin manusia yang perlu belajar dhamma, praktek dhamma berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun baru bisa mencapai kesucian. Nah, ada kelompok batin manusia yang keempat, yang terakhir, seperti bunga teratai yang masih ada di dalam kolam tapi gak sempat keluar dari kolam, gak sempat mekar di dalam kolam, bunga teratainya dimakan kura-kura, dimakan ikan, habis, tidak sempat mekar. Nah, ada batin manusia yang walaupun seumur hidupnya selama di alam manusia ini terus belajar dhamma, praktek dhamma, tapi tidak mencapai kesucian di dalam kehidupan yang sekarang, dia bisa mencapai kesuciannya di dalam kehidupannya yang akan datang. Ibu, bapak, saudara, saudari, ada di kelompok mana? Kelompok satu gak mungkin, karena hanya sedikit saja mendengar dhamma langsung tercerahkan. Kelompok dua juga gak mungkin, setelah mendapatkan penjelasan yang rinci kemudian mencapai pencerahan. Kelompok tiga, oh mungkin saja, karena ini masih proses. Kita belajar dhamma, praktek dhamma terus menerus dalam kehidupan sekarang ini, kita bisa mencapai kesucian, mungkin saja. Atau mungkin adanya di kelompok yang empat, bunga teratainya gak sempat mekar, keburu dimakan kura-kura. Jadi dalam kehidupan sekarang ini, sebagai manusia gak sempat mencapai tingkat kesucian, tapi masih bermanfaat. Kehidupan yang akan datang kita bisa lanjutkan praktek dhamma, belajar dhamma, ya. Walaupun dikatakan dapat mendengar dhamma itu sulit, nyatanya ibu, bapak, saudara, saudari memperoleh kesempatan bisa mendengar dhamma. Wah, ini satu hal yang menguntungkan. Ibu, bapak, saudara, saudari adalah orang-orang yang beruntung bisa bertemu dengan dhamma, bisa mendengar dhamma. Padahal bertemu dengan dhamma, mendengar dhamma itu dikatakan sulit. Ibu, bapak, saudara, saudari, yang keempat, kesulitan yang keempat adalah kicho buddhanang upado, adalah sulit kemunculan para Buddha. Ya, mencapai tingkat kebuddhaan itu luar biasa, sangat-sangat sulit. Buddha ini bisa dikelompokkan yang menjadi tiga jenis. Ada Sammasambuddha, ada Paccekā Buddha, ada Savakā Buddha, ya. Untuk memperolehnya, untuk mencapainya, wah, harus mengumpulkan parami, parami yang tidak sedikit. Sammasambuddha adalah orang yang mencapai kesempurnaan dengan usaha sendiri dan bisa membimbing makhluk lain bisa mencapai kebebasan. Nah, untuk mencapai tingkat Sammasambuddha itu harus menyempurnakan kebajikan yang tidak sedikit dan perlu waktu yang luar biasa lama, luar biasa panjang. Menjadi bakal Sammasambuddha itu harus menyempurnakan kebajikan selama 4 asangkya ditambah 100.000 kappa. Asangkya itu kappa yang tak terhingga, tak terhitung, luar biasa lamanya asangkya. Harus dijalani selama 4 kali
4 asangkia, ditambah lagi 100 ribu kappa. Ini juga kappa yang luar biasa lama. Ada penjelasan, satu kappa itu bisa diumpamakan seperti satu makhluk yang menjalani kehidupan, meninggal, lahir, meninggal, lahir, meninggal, lahir, terus menerus. Kemudian tulangnya itu ditumpuk, dikumpulkan menjadi satu gunung yang tinggi. Itu dikatakan satu kappa, luar biasa lama. Ya. Ada penjelasan lain tentang satu kappa ini, ya. Seperti biji wijen, tahu biji wijen, ditumpuk seperti gunung. Setiap 100 tahun itu diambil satu butir, dipindah. Kalau gunung biji wijen ini pindah tempat, nah itulah satu kappa, luar biasa lama. Jadi untuk menjadi seorang sama sambuddha, menyempurnakan kebajikan yang luar biasa lama sekali, bahkan bisa diibaratkan tetesan air di samudra, ya, semua, ya, di seluruh samudra tetesan airnya itu juga jumlahnya melampaui kelahiran ulang dari bakal sama sambuddha ini. Jadi sulit kemunculan para Buddha. Itu untuk sama-sama Buddha. Kalau Paceka Buddha, Paceka Buddha adalah orang yang mencapai kesempurnaan menjadi Buddha, usaha sendiri, tapi tidak bisa membimbing makhluk lain mencapai kebebasan. Nah, untuk menyempurnakan kebajikannya harus dilakukan 2 asangkia ditambah 100 ribu kappa. Ini juga kappa yang luar biasa. Menjadi Sawaka Buddha. Nah, Sawaka Buddha adalah orang yang mencapai kesempurnaan setelah mendapat bimbingan dari Sama-sama Buddha. Di mana Sawaka Buddha ini dibedakan menjadi 3, ya. Ada siswa utama, siswa besar, dan siswa biasa. Menjadi siswa utama seperti Bante Sariputta dan Bante Moggallana harus menyempurnakan kebajikan 1 asangkia ditambah 100 ribu kappa. Menjadi siswa besar, ya, ada 80 siswa besar, diantaranya seperti Bante Kondanya, Bante Ananda, Bante Anuruddha, dan yang lain-lain, ya. Itu untuk mencapai siswa besar itu harus menyempurnakan kebajikan 100 ribu kappa. Tapi kalau siswa biasa, ya, menyempurnakan kebajikannya di bawah 100 ribu kappa. Mungkin bisa 100 kappa atau 1000 kappa, itu bisa mencapai kesempurnaan, ya, menjadi arhat. Nah, jadi di sini bahwasanya kemunculan para Buddha itu juga sangat-sangat sulit. Ibu, bapak, saudara, saudari, dari 4 yang sulit ini, kita peroleh 3. Wah, kita ini manusia yang istimewa, manusia yang beruntung. Dari 4 hal yang sulit, kita peroleh 3. Kehidupan sebagai manusia sulit, lahir jadi manusia itu sulit, sudah diperoleh. Kita bisa lahir jadi manusia. Wah, kita manusia yang
luar biasa peroleh ini. Kemudian menjalani kehidupan sebagai makhluk itu sulit bisa dijalani sampai saat ini. Kita juga suatu hal yang istimewa yang kita miliki. Dapat bertemu dhamma, mendengar dhamma itu sulit kita peroleh. Bahkan sering, kalau ibu bapak saudara saudari setiap minggu pagi hadir di sini, pasti yang ceramah para biku selalu dapat dhamma. Padahal untuk bertemu dhamma, mendengar dhamma itu sulit, tapi diperoleh ini luar biasa. Jadi dalam empat hal yang sulit diperoleh, tiga hal ini, kita adalah manusia-manusia yang beruntung. Maka dari itu ya, kesempatan jadi manusia ini jangan kita sia-siakan hanya dengan bermalas-malasan, ya, lalai berbuat baik. Kalau ini yang kita lakukan, bahaya. Bisa kita jatuh ke alam-alam rendah, alam-alam sengsara. Dan kalau kita sudah ada, kita sudah jatuh di alam rendah, untuk lahir lagi jadi manusia itu sangat sulit. Ibaratnya seperti tadi, kura-kura yang buta. Maka dari itu, kesempatan sebagai manusia kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari, peluang jadi manusia ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas batin kita melalui ya praktek dhamma. Entah itu melakukan puja bakti seperti sekarang ini dengan berdana, menjaga sila, melakukan latihan bawana, itulah sarana, cara agar batin kita menjadi lebih luhur, lebih baik. Nah, ibu bapak saudara saudari, inilah khotbah dhamma yang bisa disampaikan. Semoga dengan uraian dhamma ini membuat ibu bapak saudara saudari termotivasi untuk terus hidup sesuai dengan dhamma. Jalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Peganglah dhamma, jangan lupa sama dhamma. Sebagai akhir kata, Sabbi Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.